Ini Majelis Hakim yang saya muliakan, pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya serta pengampunan terutama kepada keluarga dari almarhum Bang Yos. Tidak ada kata-kata lain yang dapat saya sampaikan selain permohonan maaf dan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah terjadi kepada almarhum Bang Yos dan keluarga Bang Yos, juga kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya. Mohon maaf Mama, Papa, maafkan saya atas peristiwa yang terjadi ini sehingga membuat Mama dan Papa serta keluarga bersedih dan kelelahan. Ma, maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Saya berterima kasih Mama, selalu ada mendukung saya di sini. Pa, maafkan saya Pa, karena akibat peristiwa ini Papa harus kehilangan pekerjaan. Terima kasih untuk Mama dan Papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Kalaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiamu adalah bahagiaku juga. Dari balik jeruji tahanan, Mama terus mendoakan dan memohon pada Tuhan agar tidak pernah lagi meninggalkan kalian di waktu terbaik kalian. Doa dan kasih sayang Mama selalu menyertai langkah anak-anakku tersayang. Sabar dan maafkanlah bila ada yang mencela kalian semua. Ada tangan Tuhan yang akan selalu mengasihi dan menyertai kalian di setiap waktu. Untuk suami saya, Bapak Ferdi Sambo, maafkan saya sebagai pendamping hidup selama ini masih jauh dari sempurna. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan bahwa betapa bangga dan bahagianya saya mempunyai pasangan hidup yang sangat berjiwa besar, tegar, dan sabar dalam hidup. Doa terbaik selalu mengiringi langkah Papa sepanjang masa. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya percaya doa Ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini di usia beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya oh Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini Ibu, sudah membuat Ibu mengalami semua ini.
Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya baru berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika baru saya berharap kepada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua, berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil saya yang selalu saya rindukan.